Nih, saya pegangin 4 juta buat Mbak Rena. Alhamdulillah. Buat makan, buat jalan, pegangan. Iya, serius, Pak Alhamdulillah. Iya, Mbak Rena. Nanti buat barang-barang lagi. Atur aja gimana. Saudara bukan, teman bukan. Apalagi istri. Hah? Apalagi istri. Apalagi istri. Kasih 4 juta. Saya kasih 4 juta buat bareng-bareng. Rabbi zidni Jumat pagi baru pulang, jadi malam Jumat masih di sini. Malam Jumat ya, ini itu sakral. Biarannya yakin aja anak-anak sehat. Iya. Jangan ituin. Apa anak-anak ikutin aja, jangan dilarang dulu kan. Iya, malam Jumat bagus sakral. Biar termotivasi. Iya. Terus ada lagi? Bukan. Bos, apa bos? Biar dapat kerjaan yang tetap itu pasti. Hah? Kerjaan tetap. Ya, oh gampang lah kalau kerjaan tetap, kalau masih ada mamahnya, bisa. Ada ada mamahnya, berarti pakai selangkangan kamu sendiri, emas taruh muka kamu. Tetap, berarti tetap. Kalau mau tidur, tidak terhingga kalau bangun tidur 9 kali. Gitu. Pas mau tidur. Ya kamu buju aja pas kamu mau berangkat nih ke pasar ke pekan, semua yang saya lihat semuanya beli, semuanya yang saya tatap semuanya beli, semua yang lihat muka saya beli. Kamu udah dibeli, kamu beli banget, kamu dibeli, beli. Stoknya tinggal satu, ini ada luar sana lagi, expired. Ketawa kan? Manjur. Dari apa tanda? Iya. Sebaliknya gembira. Awal ikut-ikut memang gembira deh Pak Haji. Enggak enak nanti, udah ini gak bakal bisa kita lanjutin. Anak-anak kayak gini tingkah lakunya. Udah jangan gitu. Bisa jadi dia ngomong kayak gitu Pak Haji, saya langsung kesel gitu Pak Haji. Bahwa saya pengen marah-marah ngoceh terus mati. Orang patah semangat, nyemangatin orang bagus, bilang diri sendiri saya kan gak bisa lagi datang tempat saya Pak Haji, datang tempat saya emang dong, ya udah jangan, itu semangat padahal kita juga kadang aku juga, tapi kita nyemangatin orang kan kita Pak Haji kan gak apa-apa yang penting nyemangatin dulu kan, iya udah ini nanti dia ragu lagi, ya kayak mana ya mbak ya ngapain ragu, jalanin gak apa-apa, jalanin gitu, kadang sering ke klinik juga, sering bareng gitu. Ya inilah. Harus kuat lah ya, ini kan cuma proses doang. Dan enaknya kan Bu Dokter udah ketemu tamu-tamu kita yang luar biasa kan, di Roni, Haji Marco, siapa kan udah pernah ketemu. Nanti mbaknya juga pasti besok ketemu. Dan harus bisa, dan pasti bisa, jangan nggak bisa. Ya saya mau yakin masih bisa, dia mikirin nunggu rumah di siapa, dagangannya siapa, udah saya ngatur aja, ini adekmu yang di toko ini yang nunggu rumah yang ini, udah yakin aja ada. Alhamdulillah orang-orang tuh mau Pak Ji, saya suruh nunggu toko ini adeknya mau, ini nunggu rumah mau, udah berangkat, makanya baru dia itu kan, dia mikirin gimana nih aku mau gimana dagangan. Terus saya bilang ini tuh ya, kelolaannya kan. Walaupun kita jalan, itu tetap jalan gitu kan. Yakin aja. Nah satu lagi Pak Ji. Boleh. Sekarang kan saya lagi bangun rumah Pak Ji. Iya.
Ya di Krui. Krui. Di Krui itu. Jadi, jarak dari toko itu sekitar kalau berapa itu? Nanam cara nanam itu di dalam rumah apa di luar rumah, Pak Ji? Di dalam rumah. Dalam rumah. Di dalam rumah biar betah yang di rumah. Anak-anak betah. Di luar rumah di tanam di luar rumah biar rezeki orang yang pada lewat ketarik semua ke dalam. Bawahnya pengen ke rumah kamu nanya emas. Bos ada barang apa, Bos? Bos ada barang apa gitu. Iya. Kita dari toko itu kan jaraknya berapa meter itu ya? Jauh. Ya. Nanti orang kejar. Ini bayangin, Bos. Orang jauh loh, Lampung datang. Banjarmasin datang. Iya. Itu yang dicari apa coba? Cara dalam lah, hawanya, auranya. Gitu. Kalau saya aslinya Padang. Oh, Padang. Padang. Merantau juga. Oh, merantau juga. Pokoknya harus bisa, harus bisa. Iya, makanya jangan dengerin omongan orang gini-gini. Jangan. Makanya kita konsentrasi aja. Pokoknya kalau ada yang ngajak-ngajakan kamu, ngomong-ngomongin kamu, kamu udah lihat dulu yang ngomongin kamu, iya. Itu dia kaya raya gak? Oh, enggak, enggak buat apa. Iya, ini bilang orang tuh, Pak Ji, gini, kamu ini hidup lo bakal lebih dari adiknya gitu kan. Adiknya kan ramai betul, Pak Ji. Bakal pokoknya ramai betul, Pak Ji. Sehari berapa? Sehari itu kadang omsetnya itu sehari taruh sih itu bisa 5 juta sehari, sehari. Yang dijual sama? Sama, Pak Ji, dagang itu sama. Jadi gue bilang yakin aja kita bisa, kata orang itu enggak, kamu enggak bakal bisa lebih dari dia. Hidup pas-pasan nih kayak gini lah, bisa buat makan besar. Jadi hidup hari tua kamu nanti beli kebun aja buat kamu urus di kebun, janganlah kata yang didengarin. Jangan didengarin, kamu lebih kaya daripada saudara kamu. Masih. Jauh, karena kan muka kamu udah mulai bisa senyum tuh. Apalagi kalau kamu sholat, wow luar biasa. Selama pasti ini. Kaya raya, pasti kaya raya. Panggil terus. Mintanya sama Tuhan, jangan minta sama yang lain. Mintanya sama Tuhan. Karena kalau kamu minta yang lain, kamu datang nih ke orang pintar A atau datang ke dukun, kamu lihat dukunnya kaya nggak? Enggak. Ya buat apa? Kecuali kalau lihat dukunnya punya Rubicon, baru. Malam dia yang Pak Ji isin pulsa ibunya, ibu dukunnya. Isin pulsa ibu dukunya. Anaknya kadang minta dimarahin gitu. Jangan. Kalau yang baru-baru ini cewek, tapi sekarang sejak ikut Pak Ji kan dibuang semua, bilang iya, janganlah. Kecuali kalau dukunnya punya Rubicon, aku setuju. Wah, ya Rubicon. Iya, dukunnya minta pulsa sama saya. Ya. Dukunnya minta pulsa sama kamu. Berarti ngerinya dukunnya pinjam sel dalam kamu. Wah, parah. Kadang dibawanya ke kuburan, Pak Ji. Hari ini kuburan. Saya jam. Eh, tadi ke kuburan. Tadi ada lah tuh ke kuburan. Tadi kan ke kuburan. Bawa sajen. Ayam panggang. Ayam panggang. Iya, nggak kasih jin. Kalau saya kurang nangis, Pak Ji, cuma saya nggak mau berantem gitu, Pak Ji. Dan saya biarin aja. Saya nggak mau mata-matain semangat dia. Jangan. Saya nggak mau lihat dia patah semangat tuh, pusing dia, sakit ya. Saya tuh lama nih kan sering sakit ya, Pak Ji. Sekarang alhamdulillah kan. Sehat. Sehat ya, Pak Ji. Sama nih, udah mau terapi dulu. Padahal udah sakit lagi. Mau terapi lagi. Mau ada kambuh lagi katanya. Banyak tapi enggak usah sakit. Sekarang alhamdulillah, Pak Ji. Oke. Okay. Ada lagi deh. Mikirin terapi dia enggak ada lagi. Sekarang biasanya Pak Ji pulang makan terapi dulu. Turut lagi katanya. Kayak gitu, Pak Ji. Kayak gitu terus ini. Alhamdulillah, sejak saya mandi jam 12 udah hilang. Hilang. Enggak ada lagi dia ngeluh. Paling sesekali dia ngeluh kan. Sekali enggak apa-apa. Kok kemarin tuh Pak Ji seminggu tuh terapi, ya Allah. Terus saya lihat YouTube Pak Ji, kalau makan tuh jangan minum. Jangan, kasih ya. Salat jeda setengah jam. Ya. Kamu udah praktekin? Praktekin ya Pak Ji. Nah, awalnya kan saya kena wasir darah. Saya praktekin itu alhamdulillah berhenti. Tunggu. Wow. Iya. Saya udah sampai ke rumah sakit primer berobat. Primer? Jatinegara? Iya Pak Ji. Habis obat?
umat lagi. Itu Pak Haji sampai minum apa tuh jus noni itu udah puluhan juta lah dia ngabisin. Jus noni? Iya. Kata orang itu jus noni itu jadi udah mau foto-foto gitu Pak Haji tetap aja dekat orang punya udah banyak enggak itu lagi kilo yang Pak Haji. Nih. Iya, tadi malam nih ada tamu saya kelilit hutang. Harus ganti duit orang 100 juta karena dia beli sapi, sapinya mati, dia mesti ganti. Saya bilang, gede hajat kamu yang uang, apa umur panjang suami istri kamu? Istri saya, iya istri kamu umur panjang, mau gak? Kok masih tahu? Tahu apa? Istri saya sakit, ya? Sakit apa? Sakit batu empedu, harus dioperasi, nunggu dari bulan Ramadan sampai hari ini gak dapet jadwal. Harus operasi Pak Haji, badannya makin kurus. Iya. Obatnya saya belum tahu Pak Haji. Lah, itu mah obat favoritnya RDAY. Kamu mau tahu obatnya? Nih, kelapa hijau kamu rebus, setelah mendidih, dibuka kelapanya kamu minum, itu langsung batu empedunya hilang. Gak usah dioperasi. Kalau dioperasi, wah 60 juta, 180, biaya mahal. Ini harus dibelek katanya, gak usah. Akhirnya dia pulang langsung ke rumah istrinya, beliin air kelapa hijau. Alhamdulillah. Awalnya mau hajatnya utang lunas, akhirnya istrinya dulu sembuh. Tuh. Coba kalau dioperasi. Nah, kayak kamu nih ambein. Nggak usah pakai minum-minum itu. Udah aja mbak bangun, mandi pagi. Ntar sarap-sarapnya kan kenceng lagi. Iya. Sekarang kan sarapnya di duburnya kendor. Iya. Kalau dikasih air kan dia kaget langsung. Tadinya dia gini-gini, duburnya gini-gini. Makan sambal kamu, banyak pikiran ya, kamu. Iya, kalau ada pikiran kamu. Makan sambal kamu. Iya, nah, kalau kamu mandi pagi, langsung dubur kamu kaget. Gitu. Kaget. Nah, bikin tuh kaget dubur dalam mandi pagi. Iya kan? Jadi deh syaratnya kalau bisa jangan banyak mikir, jangan banyak makan sambal. Tapi mandi dulu. Nanti kalau udah mandinya udah rutin, makan sambal 10 kilo no problem. Mikir no problem, karena kan udah kuat. Biar ngenceng lagi. Iya, dia mau ke sambal. Karena kaget. Udah sakit lagi. Tapi sekarang alhamdulillah enggak ada makan sambal cuek aja dia. Pak. Dia bilang udah berobat ke rumah sakit Premier Jatinegara. Iya. Kok bisa nyampe situ sampai ngasih tahu berobat di rumah sakit Premier? Ada tetangga yang Iya. Ya, gitu yang punya kontrak kan gitu. Kayak gitu. Tapi kan enggak ada perubahan kan? Habis obat ya timbul lagi. Timbul lagi betul. Timbul lagi. Bisa praktekin aja ya kata Pak Haji itu makan. Makan kasih jatah waktu ya 30 menit. Makan 30 menit baru minum. Makan dulu 30 menit minum. Oh ya oke. Berarti kalau dia makan, minumnya diumpetinnya di lantai. Bisa, Pak Haji, ngikutin Pak Haji. Bisa? Bisa deh, Pak Haji. Saya yang nggak bisa ngikutin Pak Haji makan, minum. Saya kan lihat orang yang ngeluh sama Pak Haji. Katanya dia kencing tuh, apa? Udara. Enggak. Bukan. Susah. Infeksi. Jelas suami istri itu. Iya. Kata Pak Haji, ya gampang. Kamu jangan minum. Oh, pas saya nonton itu udah saya coba langsung. Penyakit saya asal lagi kan. Alhamdulillah dia sekarang. Berarti belum ketemu saya dia udah meratikin RDAY ya? Udah. Udah, Pak Ji. Tapi baru kita meratikin. Iya, masa kan belum ketemu kan? Iya, belum ketemu udah praktek. Udah itu masa nggak dijawab-jawab lagi ya? Iya, belum ketemu. Sudahkah saya masuk Pak Ji? Terus kan kirim Pak Ji. Pak dibaca sih, cuma nggak ada itu nya akan rame-rame aja, nggak apa-apa. Dan nanti ditulis, bos bilang saya yang penyok dari Lampung. Jadi saya ingat. Penyok. Ini rencana ntar malam tidur di mana nih? Masjid aja. Masjid aja. Oh iya, cari kamar Kang Nur di atas, minta kamar. Nih. Bilang siapa namanya? Dikasih kata siap. Gak usah Pak Haji disini aja. Berkah ya. Enggak, saya di masjid aja Pak Haji. Di masjid aja Pak Haji. Enggak, kita ada kamar. Ini kamar. Ini kamar.
Alhamdulillah berkah. Minta kabar kan lu? Mana kalian? Sini. Ini anaknya siapa? Anaknya saya, Pak Ji. Nah, itu Pak Ji yang itu. Nomor 3. Ya, itu. Nomor 3 itu yang saya bilangin dulu. Mak kata-kata tadi. Oh, bandelnya. Itu pesugihanmu itu kata. Ah, siapa? Ini. Oh iya. Pesugihanmu itu. Emang itulah yang bikin. Yang bikin Jack. Oh, itu Pak Ji. Oh iya. Itu kalau udah ngamuk Pak Ji, penuh pasar itu bikin suaranya itu. Ini? Iya. Oh laki? Laki Pak Ji. Oh. Sama ini berantem terus, gak mau aku sama adiknya ini. Sama siapa? Ini abangnya. Oh. Dia mau tidur berantem, mau makan berantem, mau mandi berantem, mau sekolah berantem. Iya. Bilang, kalian ini berdua, satu ayah, satu ibu masih juga berantem. Oh. Saya bilang, gitu. Pak Ji, dulu pernah kami berdua nih dulu sakitnya aneh-aneh Pak Ji, belum nikah katanya dibuat-buat. Yeah. Nah, tapi kita dulu tuh sering Pak Ji sama kayak ini minum air-air gitu. Air dukun. Apa ini dukun ya? Kita berdua ini pernah sampai keluar apa ya? Keluar bulu-bulu apa keluar apa-apa gitu. Minta tiga kamar kang Lur. Enggak ada, lawan udah tidur, udah tidur. Enggak usah, Pak Ji. Enggak usah, Pak Ji, di sini aja, Pak Ji. Ambil bekah masjid aja kita, Pak Ji. Lawan kan udah tutup. Siapa kan lagi ini, pokoknya meninggal itu. Oh, enggak usah, Pak Ji. Lebih bekah masjid, Pak Ji. Enakin aja, Pak Ji. Lebih bekah masjid. Udah, di masjid aja, Pak Ji, berkah. Ya. Nih, saya pegangin 4 juta buat Mbak Rena. Alhamdulillah. Buat makan, buat jalan, pegangan. Iya, itu Paji. Alhamdulillah. Pegang lah Rena. Nanti buat barang-barang lagi. Atur aja gimana. Saudara bukan, teman bukan. Apalagi istri. Hah? Apalagi istri. Apalagi istri. Saya kasih 4 juta buat bareng-bareng. Besti. Misalkan nanti mau cari bikin apa di mana tuh nanti apa misalkan ada di Duta Berlian ya apa atau di mana nanti di Red Door mau lihat atau di mana. Oh enggak di masjid aja Pak Haji berkah. Ya udah buat pegangan nanti jajan buat pulang perjalanan buat perjalanan buat kentol buat bensin buat kapal. Kita ada mikir buat buat makan siang. Kita tadi enggak ada pegang Pak Haji, kita bayar sedekah di Makroka hari ini aja kita paksain. Saya pinjamin ini, kita paksain aja kasih kalian. Besok kita pikirin besok pulang. Nah, maksud saya gitu. Jadi enggak boleh mikir. Herani kok saya bisa nyata makan suar. Kalau kasih tadi ngasih tadi orang Banjarmasin 1 juta, ngasih orang grup Lampung 4 juta. Baik. Kalau tuh yang korban 3,5 juta tuh kalau hari Sabtu saya kirim nggak apa-apa? Boleh, boleh kan kotor hari Sabtu. Iya terserah. Boleh, kan kotor hari Sabtu. Terus kedua nih, kan saya lihat kamu bakal kaya raya depan mata. Bupati depan mata, nikah depan mata. Nah mau saya, bisa nggak sholatnya dijaga, jangan bolong. Bisa kali. Iya, saya soal depan mata. Kenapa saya ngomongnya manjur? Buktinya kita belum ketemu, kamu meraktekin makan, minum, kasih jarak 30 menit, tuh ada perubahan. Ada perubahan, Mbaknya, Masnya. Nah kenapa nggak yang ucapan saya ini malam nih
malam tengah malam ini kamu praktekin itu. Dilawan ngantuknya itu. Lawan. Kita baru kenal. Kita baru kenal. WhatsApp gak pernah dijawab. Iya, Pak Cuma. Terus tadi saya bilang, Mbak nih Mbak pegang 4 juta. Nanti Mbaknya atur buat makan siang, buat mau beli etol, mau beli apa, Mbak pegang 4 juta. Saudara bukan kan? Kebanyakan saudara baru dikasih kan? Tetangga baru, teman SMA baru. Ini memang jalan kita, kasih aja pinjam. Bahasanya, jadi saya aja pede percaya dengan bapak, ibu-ibu, bapak, basnya, masnya, saya aja percaya. Masa basnya nggak mau? Yakin. Yakin, Pak Ji. Saya yakin, Pak Ji. Dimana-mana nih, dimana-mana ya, dimana-mana. Pengobatan herbal. Itu pasien suruh beli obat herbal. Iya, iya, Pak Ji. Pengobatan klinik medikal. Dia harus beli obat obat medikal itu. Sekarang di RDI pengobatan centong. Kenapa dikasih? Masih beli dong. Makanya orang bilang, dikasih uang. Dikasih uang. Dikasih uang. Dikasih centong, kasih uang. Luar biasa tuh. Luar biasa tuh. Berkat tuh. Iya. Makanya bos, main HP-nya. Baca Quran dulu baru main HP. Bisa gak? Bisa. Berapa? Berapa jus coba? Maksimal berapa jus? Ya. Kalau 10 boleh enggak? Boleh. Nah, Haji kasih duit. Alhamdulillah. 200.000. Abang ya bisa enggak? Salipan dulu. Tadi mau Pak Haji panggil Abang dulu. Kita mau Abang atau Pak Haji? Sekarang 10 jus, terkasih 200, 10 jus. Makanya saya, Pak Ji, awalnya kan nggak bisa ngaji. Saya suruh beli ada Al-Quran yang ada inflasinya itu, Pak Ji. Ini nggak apa-apa itu, Pak Ji, ya. Nah, jadi sebelum itu kan saya baca aja apa tuh Ahraman tuh 41 kali itu. Jadi nggak sanggup, saya minta bantu sama anak-anak kan. Dia kan cepat betul. Udah, Bu. Udah mau 41. Udah. Bantu ya terus sama anak-anak itu kan. Nah, alhamdulillah ya. Ini. Sini, ganteng. Oh. Kamu bisa baca Quran enggak? Bisa. Kalau sehari baca Quran berapa juz? Kalau Papa minta tolong. Bapak minta berapa biasanya? 12. Nah, bisa enggak sehari 12? Pulang kapan ke pesantren? 14 juz. Nah, mulai besok pagi coba baca 12 juz sampai kamu pulang ke pesantren. Biar bapaknya nanti terkabul hajatnya, kamu dibeliin HP, iPhone. Wow. Sekarang Pak Haji kasih bonusnya dulu, 200.000 sebelum dapat iPhone. Tapi bacanya 19 tahun. iPhone 30 juta. UDP dulu 200.000. Dua belas juz sehari ya, buat ganti Papa, biar Papa cepat terkabul. Iya. 12 jus. Besok 12 jus ya. Harus. Soalnya enggak boleh bolong-bolong. Soalnya enggak bolong. Biar Papa cepat terkabul ya. Nanti tahajud ya. Kata Pak Ji. 12 jus ya. Oke, mau enggak? Ya. Nanti habis tahajud ngaji ya. Anaknya dia gue kasih duit. Tapi dia kasih duit ngapain? Kenapa jadi? Hobinya bukan, omnya bukan. Iya. Nah, sementara sementara bapaknya lagi penyok. Nanti dia ngomong itu Pak Ji. Pak Haji mau dikasih duit, Bu. Nah, kamu mau Pak Haji, saya punya Bapak Haji. Aduh, Haji kamu. Aduh, masuk ke Iya. Kasih duit beneran. Beneran, ya. Saudara bukan. Anak bukan. Keponakan bukan. 12 juz ya. Biar cepat. Nanti kalau papahnya besar, sukses kan. Kamu lagi ganti handphone. Sampai nape dari pagi sampai malam sanggup. Bahasa bisa lah 12 juz ya. Jangan bilang, Bu, ini udah bilang ngaji 12 juz. Walaupun mati, Bu.
Jangan, bisa. Kan nanti bonusnya handphone-nya ganti kayak punya Pak Haji. iPhone 13 Pro. Ntar mau keluar yang 14 Pro. 14 Pro. Tuh, kalau warung kita udah rame. Pasti. Ya, makasih ya. Oke, 12 juz ya. Boleh besok ya. Sip. Bos, ada lagi bos? Ya. Sip, besok ketemu lagi, ngobrol lagi. Dengar lagi kan besok rame. Iya, besok ngobrol dan semangat. Terkabul ya, saya humor ya. Mbak, saya humor ya. Saya humor ya. Ini contohnya nih. Saya humor ya. Contohnya. Gimana ya? Kamu ambil aja tuh. Pak, saya humor. Namanya Keramat. Contohnya, contohnya, contohnya. Naik ke pelabuhan ya. Udah lima tuh. Semuanya lima kan? Ya, gitu kan ya. Apa-apa ya. Berkah. Iya. Itu oleh contoh dong. Tuh, contohnya tuh. Pilih, pilih, pilih. Pilih, pilih, pilih. Pilih. Iya. Bagus, bagus. Enggak ada yang kecil. Gede-gede. Nah, itu kecil itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu besok malam lagi dalam acara yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.